tú con los cookies. ¿Ah? ¡Ey! ¿Y tú con los tali? ¡Oh, no, que van a punta hasta allá, a guapo, a su mamisa! ¡Para si a papu y a mami, ya te llaman a chamali! Siapa yang mengambil? Jika mau mengambilnya, dia harus masuk ke pondok ini dulu. Apakah lihat pelakunya? Kami bisa manis banyak hari. Iya, makanya kau yang punya kuncinya. Benar. Kita bisa masuk ke pondok ini hanya melalui pintu itu. Tidak ada jalan lain. Aku juga. Aku rasa pencurinya masuk melalui jendela ini, mengambil kastanya dan pergi. Dia pasti makhluk yang sangat suka kastanya hingga berani mencurinya. Aku tahu, jika bukan tupai, siapa yang mencuri kacang kastanya? Bapak, Molly, fokuslah. Kita akan bertanya ke setiap hewan yang suka makan kastanya. Ayo cepat. Terigu, di mana kau? Hei, kalian! Bapak, apa lagi sekarang? Kenapa kau tidak bisa fokus? Bukankah itu dari kaca-kacanya buahmu yang dicuri? Kau benar! Ayo! Ke mana perginya? Baru saja dari sini tadi. Akhirnya, lepaskan tanganmu, Nyonya. Ini adalah kaca-kastanya punyaku. Kaca-kastanya? Ini bayiku. Bayi? Aku tahu, kalau itu benar. Kaca-kastanya buahmu itu adalah bayi landak. Bayi landak yang ketakutan menggulung badannya seperti bola untuk melindungi diri. Kami mengira bayi landak adalah kaca-kastanya dan menyimpannya di pondok penyimpanan. Tapi kemudian itu acara bayi landak pergi. Kasus 22. Kacang kastanya abu-abu, bukannya kastanya, tapi bayi landak. Wow, bayi landak kecil.